lagi di video aku. Jadi pada video kali ini, ini aku lanjutin video yang tentang baju obik 2, yang video kedua. Tapi kali ini judulnya beda. Kalau kemarin kan langkah-langkahnya, sekarang tuh kayak ada tek-teknya supaya lebih cepat dalam beberapa di langkah-langkah apa kita bisa lakukan ini, cara apa gitu supaya lebih cepat selesai. Nah, kalian juga tonton video aku sebelumnya, linknya ada di deskripsi. Nanti linknya nanti aku taruh di deskripsi, jadi kalian juga jangan kelewatan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan kalian subscribe supaya, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak kelewatan video itu. Oke, ini dia. Tik pertama dalam rumus 3, dalam langkah ketiga yaitu langkah mencari bentuk ikan. Jika terjadi seperti bentuk ini, nah jadi tanda plus sama di bawah pojok ini, sisanya sini yang belum, dua pojok kanan kiri atas. Nah, lalu kalian cek jika ada yang seperti ini di sisi antara empat sisi ini, empat sisi selain putih dan kuning, putih dan kuning, jika ini biasanya itu pasti di depan sini, di depan sini sisi depannya, berarti ini sisi biru nih. Nah, kan ini ada dua nih. Nah, kalian bisa lakukan rumus yang rumus langkah keempat, yaitu rumus jika bentuk ikan sudah didapat dan kalian arahnya seperti ini. Jadi F, tunggu, salah, maksudnya E, U, E, I, E, E, U, E, U2, dan E, I, atau pokoknya rumus langkah keempat lah. Dan bentuk ikan sudah jadi. Jadi itu cara cepatnya. Nah, itu. Setelah ini trik kedua. Setelah ikan sudah dapat, jika belum ada dan kan di kiri bawah. Ini langkah keempat ya. Kan di kiri bawah. Dan kepalanya. Enggak usah, pokoknya dimanapun. Dan sisi, lalu kita cocokkan kepalanya di bagian kiri bawah sisi. Mau sisi di depan itu, berarti di sini. Nah, kalau di sini kan kita pakai sisi yang ini. Nah, kalau di sini belum ada warna putih, berarti harus dua kali itu ya. Jadi kalau sini udah ada warna putih, sini ini aku pencet berkali, ini aku tunjuk. Kalau nggak ada putih di situ artinya belum jadi, harus dua kali. Nah, jadi kalian bisa rumus biasa. Nah, itu ke sana. Nah, kalian gak harus putar ke sini, tapi kalian juga bisa hanya gitu saja. Baru lakukan rumus kayak lagi. Jadi itu, jadi kalian gak harus putar ke sini, tapi kalian bisa langsung U2 aja. Gitu. Dalam langkah ke-6, kan kita ini sudah kayak gini. Nah, lalu kita cari sisi yang sudah selesai semua selain putih dan kuning. Nah, jika tidak ada, biasanya berarti kayak gini kan, nggak ada yang udah selesai. Nah, berarti kita lakukan kayak aku bilang, lakukan rumusnya dua kali. Tapi ingat, nah, tapi ingat ini triknya nih. Kalian lakukan rumusnya dua kali, bebas di mana saja, selain di sisi putih dan kuning ya, bebas di sisi mana saja. Tapi jangan jika diputar F2 dan lalu UI waksen, jangan warnanya ada yang sama di atas ini. Nah, ini kan orange setelah diputar F2, maka ini jadi hijau atas. Nah, lalu setelah UI, jangan warnanya sama yang di tengah sini. Kalau itu, kalau kalian kayak gitu malah 3 kali lakukannya, malah lebih lama. Jadi jangan cari tempatnya gitu. Cainya tuh nah ini kayak ini. Ini pink. Jadi kalian sesuaikan aja. Tengah ini warna apa? Tengahnya ini hijau. Jangan yang di samping kirinya hijau juga atas sininya. Nih. Nah, jadi kalian cainya seperti ini kan tengahnya pink. Nih. Atasnya orange. Berbeda. Kalau ini sama nih. Tengahnya biru,
bekasnya ini samping kayaknya biru, jangan. Kalau kalian lakukan kayak gitu, nanti malah kalian harus lakukan rumus itu sebaik 3 kali. Nah, ini bisa nih. Ini aku contohinnya. Nah, langsung dapat nih. Kalau kalian lakukan rumusnya di situ, tadi di tempat kita tadi, kalian malah ngulang lagi. Tadi kalau sama ya. Nah, ini langsung jadi. Jadi kayak gitu. Tips berikutnya, jika terjadi di ini kembali ke langkah mencari bentuk ikan, langkah ketiga, jika terjadi tanda plus, tanda tambah, nah kalian cari yang nih atas ini ya, warna putih. Nah, ini ada nih warna putih atau ini, sama saja. Nah, jadi kalian bisa pakai sisi yang sini atau pakai sisi yang sini. Nah, ini ya. Nah, kalian lakukan rumus mencari bentuk ikan aja di sini, nanti bisa lebih cepat. Jadi kayak gini. Walaupun gak langsung jadi sih. Ini lebih cepat. Nah, ini untuk tips berikutnya ya. Untuk ini. Nah, seperti yang aku bilang tadi, setelah jika ada tanda plus, kalian cari yang sisi kanan ke atasnya yang di empat sisi ini sama putih, kalian lakukan di situ. Nah, akan terjadi kalian lakukan rumus jika bentuk ikan sudah ketemu, itu yang seperti ini gitu. Apa sih rumus langkah ke 4 berarti setelah ikan sudah didapatkan. Nah, akan terjadi bentuk seperti ini kan kayak ikan tapi kelebihan satu sisi, jadi antara ini atau yang ini harus dihilangkan. Nah, ini kalian pakai rumus langkah keempat, yaitu langkah mencari ikan, sama kayak tadi tanda plus jika terjadi tanda tambah. Nah, tapi kalian harus pastikan warna putih, ada warna putih di sisi kiri sini. Nah, ini kan ada nih, kalian jangan lakukan di sini, jangan lakukan di sisi sini, jangan di sini, jangan di sini juga. Ini kan putihnya di kanan bukan di kiri. Nah, kalian lakukan rumus langkah keempat, yaitu rumus langkah setelah ikan didapatkan, bentuk ikan kalian lakukan kayaknya di kiri ya. Kalau lakukan rumus bentuk ikan, rumus setelah mendapatkan ikan, dapat bentuk ikan. Nah, kali ini bukan sebenarnya, ini sebenarnya bukan cara cepat ya, tapi supaya buat tambahan aja. Ini kalau terjadi seperti kan ini setelah bentuk ikan didapatkan. Nah, di sini jika di sini tidak ada warna putih, saya sih sama aja ya. Nah, berarti kalian kan ya di sini tidak ada warna putih, kepala ikan di bawah kiri, di pojok kanan sini tidak ada warna putih. Nah, kalian bisa berarti kalian kan, kalau menurut penjelasan aku kan, berarti lakukan rumus langkah keempat dua kali kan. Nah, ini cara, bukan cara cepat ya, bisa buat trik temen orang lain gitu. Jadi kalian bisa putar aja. Kalau bisa ya, biasanya kalau lubiknya padat susah diputar. Nih di sini kan ada warna putih nih di tiga-tiganya. Selain di bawah sini, di sini. Nah, kalian bisa putar. Kalau bisa ya. Kalau lubiknya keras mungkin susah. Nih kalian geser sedikit. Nah, baru kalian bisa putar. Gini. Masukkan warna putihnya di atas. Baru ke sini kalian putar, baru ini naikkan ke atas, baru ini kalian putar juga. Nah, udah selesai warna putihnya. Lalu kalian, nah, tapi biasanya ya, tapi kalau bisa nggak usah lakukan rumus ini sih, soalnya di langkah kelima kan agak panjang, jadi harus lakukan dua kali di langkah kelima. Jadi harus lakukan dua kali. Nah, ini untuk trik terakhir. Nah, di langkah terakhir, yaitu langkah keenam, kan kita
Tadi aku udah bilang kalau udah ada yang mirip seperti ini, jadi kalau nggak ada yang sudah selesai, kalian lakukan langkah rumus langkah ke-6 dua kali. Nah, tapi ada triknya, jika ya nih, kalian lakukan ini di sisi mana saja selain warna putih dan kuning. Nah, kalian cari nih kan warna orange. Nah, nggak sih, bebas dimanapun. Nah, ini rumus ini hanya bisa dilakukan pada langkah ke-6 jika satu sisi nih, misalnya pilih salah satu sisi ini, aku pilih warna biru. Nah, atasnya yang belum jadi apa, warna hijau. Nah, kalian lihat ke sisi belakangnya. Belakangnya ini, depannya ini berarti belakangnya ini. Tengahnya warna hijau, yang belum nih warna apa, warna biru. Nah, ini kan ini hijau, ini hijau, ini biru, ini biru. Nah, kan, nah ini sama juga nih kayak yang ini. Ini orange, ini orange, ini pink, ini pink. Nah, jadi hanya bisa dalam situasi ini. Kalian bisa lakukan di sisi manapun selain putih dan kuning. Nah, kalian lakukan rumus ini. Ini aku kasih nama sendiri ini. Jadi kan geser yang tengah ke atas ini aku kasih nama tengah aja T. Jadi artinya tengah. Kan jadi T tengah ya. T aksen ya, ini menurut aku ya. T tengah. Kayak gitu. Ini berarti T aksen. Ini menurut aku aja biar lebih cepat. Kalian lakukan T. Tunggu. Maaf, ini kalian lakukan T2, 1, 2, baru U, lalu T2, U2, T, 2, T2, U, T2. Dah, jadi. Jadi kalian nggak perlu lakukan rumus itu. Rumus yang langkah ke-6 biasa cara dua kali, tapi situasinya khusus ya. Nah, aku ulang aja. Jadi ini ya, T2 U T2 U2 T2 U T2. Udah jadi. Oke guys, jadi terima kasih udah nonton video ini. Kalian nonton juga video sebelumnya yang langkah-langkah ya. Nanti video ketiga aku bikin adalah pokoknya tentang Rubik juga, tapi itu video terakhir tentang Rubik. Video berikutnya. Oke, terima kasih.